Nah, yakni Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Thailand yang akan mendaftarkan News kebaya anchor yang Unesco cantik, sebagai warisan Cindy budaya tak Sistiarani, benda. terlihat menawan saat memoderasi dialog. Tadi diajak bergabung dengan empat negara, ya, mereka targetnya tahun 2024 ya kalau tidak salah untuk bisa mendapatkan atau terdaftar sebagai warisan budaya benda. Indonesia punya target sendiri nggak? Karena masih ada antrian Ponorogo, kemudian tadi ada tempe. Akankah diprioritaskan untuk kebaya ini? Ini keputusannya nanti tentunya di Kemendikbudristek yang pusat koordinasi. Lead-nya memang di Kemendikbudristek, kami yang di ujung, kami selalu dihilir untuk mempromosikannya. Apapun keputusan yang diambil, nanti kita akan bantu untuk mensosialisasikan. Oke, kalau nanti prosesnya akan seperti apa? Karena bersaing dengan empat negara yang lainnya sudah mengajukan Singapura, Malaysia, kemudian Thailand dan juga Brunei Darussalam. Kita akan seperti apa langkah strategisnya? Karena kan yang tertangkap oleh publik saat ini kesannya, kok pemerintah kalah langkah sih dengan empat negara yang lain? Itu dia, makanya saya mengajukan untuk kita bergabung. Karena kalau lihat kebaya kan, kebaya ini ada juga di Thailand Selatan, ada di Thailand, dan juga ada di Malaysia, apalagi di Singapura. Karena peranakan, budaya peranakan. Akulturasi ya. Peranakan budaya Betawi, budaya Jawa, budaya Sumatera itu menggunakan kebaya. Ya. Jadi ini kenyataan. Nah, tapi kan keputusan sudah diambil, sudah diketok, dan saya diingatkan sama teman-teman di Komisi 10 juga untuk dikuatkan. Jadi ya sudah, kita keputusan sudah diambil, ya. Kita tinggal menyerahkan kepada Kemendikbudristek siapa yang didahulukan. Siapapun yang didahulukan pasti ada perhitungannya. Dan tentunya kemarin Reo Ponorogo sempat ribut juga. Makanya ya, kita mengajukan, betul, kita mengajukan. Nah, kalau ini dimundurkan lagi, bagaimana nasibnya Reo Ponorogo? Kami sendiri juga sudah, karena kalau yang tugas dan fungsi kami adalah UNESCO yang mengembangkan UNESCO Creative Cities Network. Jadi kami sudah mengajukan Ponorogo dan Bitung tahun depan untuk melindungi ekosistem. Ekonomi kreatif yang ada di Ponorogo. Nah, ini sudah jalan gitu. Tapi kalau yang Reo Ponorogo ini kan didahulukan buat pembahasan berikutnya. Sekarang yang sudah aktif adalah budaya jamu. Dan ini juga penting banget, budaya sehat jamu ini, karena ini salah satu juga intangible cultural heritage yang kita miliki. Baik, sudah diputuskan bahwa single nominated untuk agar Indonesia sebagai warisan budaya tak benda ke UNESCO. Tinggal berjuang ya, Pak Sandi. Kita tunggu nanti bagaimana progresnya. Terima kasih. Hanan Prabowo Subianto mengaku enggan menyaksikan Piala Dunia 2022 yang berlangsung di Qatar. Prabowo mengaku sebagai pecinta sepak bola.